Gempar, Abu Ubaidah siapkan rencana menggagalkan tujuan Israel memburu anggota IDF seperti berburu bebek. في اليوم الثامن والأربعين من معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدون في كل مواقعهم وخطوطهم وثغورهم. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menyiapkan rencana perangkap untuk menggagalkan tujuan Israel. Abu Ubaidah menggambarkan rencana perangkap tersebut seperti menangkap bebek saat dia menyebutkan rencana penyergapan militer untuk menggagalkan tujuan Israel. Dalam rangka perang psikologis, Abu Ubaidah, juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, menggambarkannya dengan istilah berburu bebek. Abu Ubaidah mengatakan apa yang diumumkan oleh tentara Zionis Israel mengenai jumlah korban tentara mereka adalah tidak benar. Dan ketika momen konfrontasi tiba, melihat mereka berteriak-teriak seperti anak-anak kecil, sementara para pejuang memburu mereka seperti sedang berburu bebek. Ini merujuk pada kematian sejumlah besar tentara Zionis Israel, tapi istilah tersebut tampaknya sangat menunjukkan kelelahan besar yang dialami Israel secara militer, ekonomi, dan juga politik. Karena mereka tidak mampu mencapai tujuan di lapangan untuk menanggapi kekalahan strategis yang dideritanya sejak hari pertama. Setelah sekitar 2 serangan ataupun 2,5 bulan berlalu, Israel masih terpuruk secara politik dan di jalur Gaza antara selatan dan utara dan menderita kerugian besar, dan sebagai imbalannya konsekuensi dari kekalahan strategis mereka pun semakin besar. Mengenai kota Gaza dan juga penduduknya, di mana lebih dari 19.000 warga sipil menjadi martir akibat kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun perang menurut konsep militer tidak diselesaikan hanya dengan pembunuhan dan juga penghancuran. The Wall Street Journal menunjukkan, laporan itu mencatat bahwa kekalahan Israel baru-baru ini di medan perang di Gaza menunjukkan bahwa tujuan komprehensif tentara Israel masih sulit dicapai. Surat kabar tersebut melihat bahwa peningkatan jumlah kematian tentara Israel di wilayah perkotaan dan daratan di jalur Gaza, bahkan di bagian utara jalur Gaza, menunjukkan adanya pergeseran dalam taktik perang militer. Dan mengutip mantan pejabat Mossad Shalom Ben Hanan sebagai mengatakan, di kalangan militer dan keamanan beberapa pihak mulai mempertanyakan strategi ini. Sementara itu, surat kabar Yediot Ahronot mengindikasikan dalam laporannya, tentara Israel mencatat bahwa pertempuran tidak berakhir di Gaza Utara dan bahwa kota Rafah, Deir al-Balah, Al-Tufa dan juga Nusirat dan juga Al-Burej belum dapat dijangkau oleh tentara Israel. Dan semua ini membuat tentara menyimpulkan bahwa akhir perang masih beberapa bulan lagi dan bahwa setiap pengumuman akan segera terjadinya kemenangan yang menentukan melawan Hamas, dan tentu saja kehancurannya adalah sebuah deklarasi yang terpisah dari kenyataan dan ilusi langit-langit yang tinggi dan tujuan strategis yang gagal. Ini merupakan respon strategis, respon Israel terhadap peristiwa 7 Oktober lalu. Oleh karena itu, tujuan politik dan militer Israel langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut. Menghancurkan perlawanan dan menghancurkan gerakan Hamas, dan juga membunuh atau menangkap para pemimpinnya. Namun hingga saat ini, mereka belum juga berhasil menumbangkan Hamas yang hanya militan. Kedua, mereka ingin membebaskan tahanan dengan kekuatan militer atau di bawah kondisi Israel. Namun pada kenyataannya, ketika Amerika dan Israel ingin menyelamatkan sandera, malah tentara Israel yang tertembak duluan oleh Hamas. Ketiga, menghancurkan terowongan dan senjata perlawanan serta menjadikan Gaza bebas senjata. Namun pada faktanya, ketika Israel ingin merengsek masuk terowongan, mereka dijebak dengan boneka anak-anak. Keempat, menempati kembali Gaza secara keseluruhan atau sebagian. Mereka masih sangat berjuang untuk melakukan ini karena hingga saat ini mereka atau pasukan IDF masih terpuruk.
Gawat, 20 tentara Israel tewas ditembak temannya sendiri. Kini mulai kelelahan hadapi Hamas. Kelelahan dan kehilangan kedisiplinan mulai menghantui pasukan Israel di Gaza. Akibatnya mereka saling tembak. Pada hari Selasa, tepatnya 12 Desember 2023, dilaporkan 20 tentara IDF tewas akibat ditembak teman sendiri. Dikutip dari 124 News, para tentara Israel itu tewas disebabkan oleh sifat pertempuran, kelelahan, pasukan serta kurangnya disiplin operasional dan adanya cekcok internal dan juga koordinasi antar pasukan. Sebanyak 13 diantaranya dikatakan tewas dalam insiden penembakan dua arah ketika seorang tentara telah diidentifikasi sebagai pejuang Hamas. Insiden tersebut terjadi selama serangan udara tembakan tank atau infanteri. Seorang tentara dilaporkan tewas setelah sebuah peluru ditembakkan oleh pasukan Israel lainnya ke arahnya dan mengenai secara tidak sengaja. Kemudian dua orang lagi dilaporkan tewas akibat tembakan senapan mesin berat. Selain itu, tentara tewas dalam kecelakaan yang melibatkan kendaraan militer, ditabrak tank dan juga APC, dan rinciannya menyimpulkan bahwa pecahan peluru dari IDF menewaskan dua tentara lainnya lagi. Militer Israel menjelaskan jumlah korban itu disebabkan oleh banyaknya pasukan di lapangan. Sifat pertempuran dan kelelahan pasukan, faktor lain disebutkan adalah kurangnya disiplin operasi dan buruknya koordinasi antar pasukan yang menyebabkan banyak jumlah tentara muda Israel tewas sia-sia.